Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'i. Jami'il musannifil kutub alladhi 'allamnaha wa ta'allamnaha a'adallahu alaina min barakatihim akaramatihim wa amidana bi asrarihim al-fatiha au bilhamdus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah arrahmanirrahim maliki yawm iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayai an amrin ibni Syu'ab. Bismillahirrahmanirrahim. An amrin dengan riwayatake saking Amr datang kuluhul maram wonten wawune amrin dan wawune an Umar an amrin dan riwayatake saking Amr ibn Syu'ab an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah saktemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawana fi kanzin fikan zin iku tetep ing dalam bondo pendeman fikan zin iku tetep ing dalam bondo pendeman wajadahu kang nemu ing kanzin sabaro julun wong lanang fi kharabatin ing dalam bumi rusak fi kharabatin ing dalam bumi rusak kharaban itu maknanya makanin ghairu maskunin jadi tempat yang tidak ada yang menempati wala yamlikuhu dan tidak ada yang memiliki apa berarti kalau nemu bondo pendeman ning alasnya ning alas apa ning bekas-bekas kerajaan milik situs-situs negara tapi akhirnya milik negara secara undang-undang akhirnya pokoknya gak ngomong ya kayaknya yang milik ya fi kharabatin ing dalam bumi rusak niku maksudnya bumi yang tidak ditempati dan tidak ada yang memiliki yang pinggir-pinggir hutan, pinggir-pinggir sungai, apa piye ngoten nggih, danau, pertambangan misalnya ngoten nggih. In wajadtahu. In wajadtahu lamun nemu sapa sira ing kanzin. Nemune fi qaryatin ing dalam desa. Maskunatin kang den panggoni ya fa'arifu. Mongko ngumumna sapa sira ing kanzin. Jare sampean wong bodho iku nemu masak diumumna. Yaiku wong pinter ya. Karena di tanahnya seseorang. Wa in wajadtahu lamun nemu sapa sira ing kanzin. Kanzin iku al kanzu al mal al madfun fil ardi. Jadi harta yang terpendam di dalam bumi. Itu kalau buminya itu ada yang memiliki milik pemilik bumi nah, milik pemilik bumi wa in wajadtahu lamun nemu sapa sira ing kanzin kalau pertambangan-pertambangan emas niko niko ma'adin tapi aja niki ma'adin niko juga ada hitungan niki pemilik tanah pemodalnya sing mendanai ngono kan ngajari ya bagian niki itu siapa nih pekerja, anu ya, pekerja nih. Fi qaryatin ing dalam desa ghairi maskunatin yang tidak ditempati. Ya fa fihi mangka iku tetep ing dalam
Fafihi mongko iku tetep ing dalam kanzin wa firrikas lan ing dalam bondo pendeman kafir jahiliyah al khumusu utawi seperlimo zakati. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasani. Kun secara harfiah Rasulullah dawakan masalah nabare, masalah kanzin, kunus harta yang terpendam. Iki didelok. Kalau menemukan harta terpendam, misalnya sak peti mas-masan, ya sak peti napa rupa perhiasan napa ripopo ngoten nggih. Kalau menemukannya di kharibah, bumi mati. Bumi yang tidak ada yang mengelola. Kharibatin itu artinya panggonan yang tidak ditempati dan tidak ada pemiliknya. Ditafsir. Kalau menemukannya itu di desa yang ada yang menempati, buminya bumi mati, tapi desone desa ada yang menempati. Suruh ngumumno. Ya sekadung kena dunia ya wegah ngomong lagi ya. Bok menawa itu miliknya orang kampung. Oh itu dulu tanahnya kakekku. Nah, kakekku dulu kaya, pernah harta mas-masannya zaman Belanda itu dipendem karena takut dibawa oleh penjajah. Memang rek penjajah Belanda, penjajah apa? Jepang, ada jam-jam wajib mati lampu. Wajib mati lampu terus sebetulnya saat itu keretanya lewat. Kereta lewat itu ya kan itu tuh yang membuat rel-rel itu kan Belanda tuh. Lampu kudu mati, semua hasil bumi hasil dibawa ke pelabuhan kono melalui kereta. Maka banyak harta-harta yang dipendem. Siapa tahu itu milik-milik orang sebelumnya. Nah, wah, wong gelem balekno swarga temen wong iku ya. Lemah-lemahku dhewe kok. Itu ternyata ngoten nggih hukume. Apot ya dunya ya. Apot rezeki tiba dhewe. Kalau ditemukan di desa yang sudah ditempati, ada penduduknya nggih, ya diumumno. Siapa ngerti itu nanti harta yang terpendam itu milik pemilik sebelumnya atau sebelumnya atau sebelumnya. Kalau ditemukan di desa yang tidak ada yang menempati, desa mati berarti. Dulu bekasnya kerajaan Jambi. Oh, kan mungkin ya. Siapa ndok yang cari ngene nduk dino? Ada peninggalan ini. Sultan Taha, Sultan Soponeh ya toh. Kerajaan-kerajaan dah, ya. Masih Riau, kerajaan Siak, kerajaan Nopo ya toh. Sak terusnya nggih banyak kerajaan-kerajaan nggih. Tapi mungkin gone wis gak ditempati. Kalau menjadi daerah yang sudah tidak ditempati, maka harta temuan itu dan harta rikas kena zakat, bisa dimiliki tapi kena zakat napa 1/5. Kena zakat 20%. Wonten. Mana ijmal ini pun harta yang ditemukan ala zahiril ardi nundukure bumi yang tidak terpendam atau ditemukannya di dalam bumi tapi bukan ardil mawat duduk bumi mati, bumi yang sudah terkelola sudah milik orang lah sebelumnya ngeteni. Gambarannya mamlukatan dimiliki oleh seseorang atau ditemukan terpendam di jalan atau di masjid au ribat no pondok pesantren misalnya ngoten ya. Utawa ribat, ribat iki ya pondok-pondok hotel-hotel. Fa kullu hadza la yusamma rikazan. Seperti itu tidak dikatakan rikas nih. Kalau desanya sudah ditempati terus ditemukannya teng pundi? Di jalan, di masjid, di pondokan-pondokan ngoten nggih, tidak dinamakan rikas. Tetapi itu dinamakan lukotoh. Namanya lukotoh, barang yang hilang. Dan watajri alai ahkamuha kudu diumumno fa'arifu. Diumumno setahun pertama tiap hari, terus seminggu
sekali di tempat-tempat yang ramai, di masjid, di umumno. Telah ditemukan emas 1 kilo, cepat ketemu. Itu rikas. Sedangkan harta rikas pendeman, maka syariat mewajibkannya adalah 1/5. Seperlima. Buatan fikih hadis jawazu akhdil luqatah bisyartiha. Lainnya barang temuan sampean boleh mengambil dengan syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Diumumno. Nemu ote-ote nuk dalan, bengi-bengi, boleh sampean ambil. Kalau barangnya potensine mambu, wong nemune sampe 11 bengi, panganan. Tapi sesuk masang apa? Pengumuman. Ya, juga dari barang haram. Sesuk masang pengumuman, kapan pemiliknya ketemu, diganti. Diganti dengan harganya saat itu, rek. Kira-kira ote-otene 10, terus ketemu nih bengi jam 11, rontok. Anu ya, harganya tentu akan turun lah, gitu. Ya, ngoten niku lek cek enak sing tega goleki ote-ote 10. Ya. Lek wonge gak goleki berarti wis ikhlas berarti. Tapi tetap kita kapan-kapan ketemu kita siap mengganti. Kudu ngoten nggih. Kudu ngono. Dan selanjutnya niki nomor 2, zakatul kanzi al maujud fil qaryah al mahjurah al khumus. Zakatnya harta yang terpendam, tapi yang wujud nuk kampung reng. Berarti sebetulnya itu kan sudah dimiliki oleh seseorang tanahnya itu loh. Mungkin miliknya pemilik tanah itu, mungkin miliknya kakeknya, milik buyutnya. Maka zakatnya itu adalah 1/5. Ay isrina 20 dalam tiap 100 kiasan alar rikas. Karena disamakan dengan rikas. Hadis yang terakhir 192. An Bilalin ten riwayatake saking sahabat Bilal. Konot ayamus an Bilalin. Moro-moro kon tiga emas ya bingung ya. Mas gaib no. Ngangkate antep. An rikasin. Ditungak no kasil. An rikasin ten riwayatan Bilalin. Dan riwayat lagi saking sahabat Bilal ibn al-Haris radhiyallahu an anna Rasulullah satamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akhada ngambil sahabat kanjeng Nabi, ngalap sahabat kanjeng Nabi minal ma'adini saking piro-piro pertambangan Al-Qobliyati Al-Qobaliyati kang bangsa pedukuan. Qobaliyan iku huwa maudiun tempat binakhiyati sakhilil bahri yang ada di arah sisinya gisi'e segoro. Gisi'e niku pesisir laut. Bainaha wa bainal Madinah khamsatu ayyam. Jaraknya karo Madinah iku perjalanan 5 hari. Nah, itu nama daerah berarti nggih. Aiku akhadha ngalap sapa kanjeng Nabi mi'anal ma'adini saking pira-pira bondo pertambangan nggih. Ma'adin pendeman nggih. Al-Qobaliyati kang bangsa pedukuan Qobaliyah. Itu perjalanannya 5 hari dari Madinah mengambil as-shadaqata ing zakat. Artinya pertambangan itu dikenai nabare zakat. Ya, dikenai zakat paling enggak 1/5. Memang pajak pertambangan itu tinggi. Ya. Ternyata karo negara mestinya itu dikembalikan. Ya. Artinya ini memang emas karo perak, tapi ternyata barang-barang berharga di dalam bumi itu sangat banyak. Ya. Pamane lek ajur kena batu bara gitu. Ya. Misalnya wakil lah, itu harus paling enggak pajaknya nih gue bilang, pajaknya 1/5 ya bro, 20%. Mungkin ini lebih banyak. Mergo apa? Karena biasanya ketika nopo hasil tambangnya diambil, dieksplor, dieksploitasi, biasanya mboten ngurus lagi, dalan-dalan rusak, debu-debu berterbangan,
karena wis pajake elok pusat, masyarakat desa terabaikan. Ini pajaknya kan langsung ke pusat nih. Indonesia menjadi sekarang menjadi pusat nekel nih. Nekel ya bagus ya orang. Gaya cas-casan badin nih. Gaya cas-casan mobil, cas-casan anu. Itu ada yang paling banyak di Sulawesi di Tenggara. Sultra ya, Sultra ya Tenggara ya. Mungkin kalau umat nih. Biji nekel saat terusnya. Cuma sing anu kan apa? Sing banyak dari tenaga kerja nih. Tonggolnya Sumatera, Laut Cina Selatan, tonggolnya itu kan banyak yang bisa. Nah, itu nanti memang memang mengarah mobil-mobil itu gak gaya mobil lah, gak gaya bensin, gak gaya solar, pencemaran apa nggak jadi lingkungan. Sesuai jangan mobil batu, kayak mobil itu ban diremor, melaku gak enak apa, gak enak blue. Nah, itu Indonesia yang paling banyak. Itu sedang dilirik itu ya, Indonesia ini. Nah, cuma putra bangsanya kali piye ya. Ya pun iso ngelola napa mboten. Ngoten nggih, lha iki pertama itu memang pajaknya dia sangat tinggi, diambil tinggi ya. Ana tadi mengambil zakatnya. Selanjutnya lil imam iqta'ul makna ijmal ini bagi pemerintah iqta'ul ardi lil mawat. Jadi boleh nyeng apa nggih? Jadi menentukan bumi nggih, bumi mati nggih, bumi yang tidak ada pengelolaane nggih, di hutan apa piye? Liman syaa mimman yara ahlan li imaratiha. Boleh orang yang ahli untuk mengelola tanah itu untuk membabatnya. Maka saat itu tahun berapa? Tahun 80-an. Maka banyak tramigasi ke Sumatera, ke Kalimantan. Itu tahun 80-an lah. Sebelum itu juga banyak 70-an, tapi mandiri lah. Zaman penjajahan ya. Ini kan putra-putra transmigran ya, dari Banjar, dari Bugis ya. Tapi yang zaman Pak Harto tahun 80-an nih. Tahun 80-an ditambah tahun 2000 ketemune wis pira? 80 nang 2000 petang 10 tahun. Banyak akhirnya anak-anak transmigran itu sekarang sudah menjadi anak daerah, menjadi pemimpin-pemimpin daerah. Ya, nggih, bupati-bupati wis akeh. Wong Banjar akeh, wong Jawa akeh, ya to. Nang Sumatera kok akeh, nggih. Wong Jombang enek sing bupati, enek wakil bupati umbrukan ya to, akeh. Transmigran sing biyen kerasan, baru kae kerasan ya. Sing gak kerasan wis mulih kewetut jaduk aku kira-kira ya. Nggih, itu rata-rata ya rata-rata tahun 80-an itu sudah ke cucunya atau tidak anaknya lah paling tidak mboten. Apa niku itu boleh pemerintah ardul mawat yang tidak ada pengelola dibuka oleh negara, itu diperbolehkan. Jamane lek menteri-menterine kan mesti tau digawe nang menteri tramigasi dan tenak apa tramigasi mereka kan biasa ya. Lah banyak yang mubalek-mubalek dikirim ke sana ya. Banyak yang dikirim ke sana. Faqad aqta'a Bilalan al-Muzani ma'adinal Qabaliyah. Jadi Rasulullah mengambil satu tanah untuk Bilal al-Muzani sebagai pertambangan atas nama negara Rasulullah khalifah. Ya. Wa huwa mawdi'un bina khiyatil far'i fi tariqil Madinah. Wa akhadha minhu as-shadaqah, dan Rasulullah mengambil zakatnya. Faqad ikhtalafa fi makna. Maknane kadhis iki piye nek perbedaan? Shadaqah iku maksud ya az-zakat. Teko pertambangan itu kata shadaqah itu yang dimaksud zakat. Tentu saja ketika yang diambil dari pertambangan itu ada satu nisab. Binaan ala annal ma'din laisa birikas. Jadi mengikuti pendapat bahwa harta pertambangan itu bukan rikas, duduk bondo pendemani kafir jahiliyah. Mboten nggih. Wakila al murad bisadaqah, sing dikarepno karo sedekah al khumus nggih, seperlimo zakat sing ditentukan seperlima. Mboten nggih. Dari harta tambangan binaan ala annal ma'dan
bahwa pertambangan itu dianggap rikas tapi mengikuti qaule Imam Abu Hanifah. Mengikuti qaule Imam Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatil fitri. Sesuai dhewe mari ngene iki lha lembaga zakat berarti sampean oleh rek nyambut gawe dalam rangka napa? Ya, dalam rangka ya golekno nafkah anak. Lah nyambut gawe sing semangat tujuane akhirat cek iso gaji. Cek iso berzakat. Maksudnya dadi penerima zakat ae. Lak fuqara wal masakin. Nggih. Koroyoan nampa zakat fitrah, tukaran karo padha santrine, ya ta. Kuno ngelola aku gak ngelola. Satu sing ngekeki lho ya ta. Lah ngono ya ketika niatnya seperti itu rek nggih, tentu ketok dunya itu menjadi akhirat. Nggih, menjadi akhirat. Nggih, kudu ngono nggih. Terus semangat ngoten nggih ya. Lah donga-donga dunya iku ya akeh. Nggih. Maca surat apa Ghazali? Ya Waqi'ah. Man qara'a suratal Waqi'ah lam yusibhu faqrun. Nggih. Sapa wonge sing maca surat Waqi'ah gak dikenai sifat faqir. Ngono ya nek syariati barang. Dadi sebetulnya nyambut gawe iku mek ikhtiar. Kadang kasil, kadang gak. Terserah napa? Terserah dalange kan lho dhuwur ya. Sing penting ngajakno proposale nang gone pangeran. Iki Waqi'ah diwaca. Duha. Paling gak ya rong salaman, Mareng ndung apa kali? Inna dukha'a dukha'uka wal ba'a ba'uka. In kana ya apa Mas Wi? Rizki fis sama fa anzilhu. Lek dunya kula nang langit ya Allah, rezeki jeneng langit fa anzilhu. Lek jadi pendem wong cek ditandur wa in kana fil ardi fa akhriju. Lek dunya kula adoh ya Allah lewat onlinean baitan fa qarribhu. Ingkana asiran wa yasiru, wa ingkana haraman wa tawih, wa ingkana kalilan wa kasiru. Gak enak tapi riwayat ini, wa kasiru. Ayo wong-wong lambai dewi. Tapi yang penting jaluk barokah. Babarik li fi bihaqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa kudratika wa ismatika ya arhamar rahimin. Kalau Allahumma ya ghaniyu ya Hamid sak teruse. Wakeh dungane ya. Engko selinge. Sapal ta ya? Sakeh dungane ya. Enek-enek ajaran Mbayai Bashir nggih, Mbayai Bashir niku njek kula Kudus. Ya selek santri-santri lur boyo riyen nek njaluk ijazah dalail, ijazah manaqib, ijazah Quran niku namane Mbayai Bashir njek kula Kudus ya, Luryai apa? Nanggone Mbah Sunan Kudus ya. Dadi aku biyen cek sregep cek anjing kanthi dhuwit tak wiritno. Masih saya gak dhuwit tapi wong mesti tentokno sebetulnya aku ngibadah wis ngono tok ae ya. Ya ngene kok maca apa itu? Wa ma min dabatin menjelang subuh. Te kurang seperempat atau setengah jam kan maca wa ma min dabatin fil ardi ala Allah rizqa ya la mustaqar. Amustauda kullum fi kitabim mubin. Wa ma min dabatin fil ardi ala Allah rizqa. Kula mesti nek wong kesasar biasanya ta. Wong kesasar-sasar rezeki kesasar ane niku yo yo enak nggih. Saiki tambah enak la ilaha illallah ya kene. Lah akeh ta. Ya lah gara kelem nglakoni apa ora nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dawale kaya sapa niku? Napa? Sing dulu Syekh Puji. Oh, Syekh Puji kala nggih to nyuwun nang kene Mbah Yai Dalhar. Jaluke ana kula jaluk sugih. Ya wirta selawat Nariyah apa ya? Iki keliru aku lek keliru. Lek keliru gak ada aja kok lakon lek buntah iki. Apa Nariyah liyane Nariyah apa? Pokoknya wirid lo sing akeh. Temen di wirid lo sing akeh, tapi kok jengke rontok gak patek genah, rontok gak patek jangkep. Saya puji kan gak patek jangkep.
Tapi soke, sampai pondok sekitar jalur Semarang itu lah pondok Quran itu, ya lah. Pondok Quran itu saya bujir, mirip naikungnya. Wah ternyata nyambut kayaknya gak nyongkot tulinan Dembaga di kaligrafi, ditembus-tembus sih ya. Dembaga itu kan lembaran, asal adalah Dembaga itu lembaran, lembaran tipis, ya. Barang itu dipindes kayak apa, itu menjadi kaligrafi, ekspor impor. Cuma gak banyak publikasi, zakatnya wakil ini. Jadi tiap tahun itu lek Semarang uang dikongkon moro saat itu rong polo ewan sing teko rola saya uang. Tapi nekak no polisi, enggak pernah ada kasus kejadian. Jadi aman-aman saja nangi. Sing pemberitaan terus kan yo ngekak ini gak sepiro terus Semarang itu enek kasus uang mah uang mati. Yang memanggil napa pihak keamanan memang ditata nangi. Sopo-sopo sing teko ya mirip gudang garam bodoh nih. Tapi gak zakat, tapi ya jadi uang. Tapi sosial lah ini masyarakat. Nah, ini gue mau coba solawat, ya, mau coba solawat. Setelah sampai dengan Ghazali, milih sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jodoh ya oleh nggak punya gue. Bab, lah gue rezeki ya, rezeki. Robana atina, lo sulam taufik ya, oleh sih, ya, ada. Nah, di kerentek nih, awal-awal ya, Rob, suwaker, belengger kok namanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa minal hasanah az-zawja as-shaliha wa minal hasanah az-zawj as-shalih. Ono Mbak, ada kene Mbak dikrentek kae ujar Imam Nawawi kan seperti itu. Babu zakatil fitri. Adawi iki ku bab martelake zakat fitrah. Adawi iki ku bab martelake zakat fitrah. Wasma'uha lan piro-piro namani zakat fitrah. An ibni Umar radhiyallahu anhuma kala dawu sapa ibnu Umar farada mengfardukan farada merdu'aki farada merdu'aki. Kelebihan cek kober wiritan ini saya guys gak wiritan lillahi ta'ala. Tapi lah cek nama ni kak bobong ya. Sampai ni kau tuwe omah nuklir boyo, tuwe gudang buku, tuwe apa? Tempat percetakan, tuwe mesin barang ni kau ya. Tuwe mesin barang itu kan ya. Cek koper yang saya tu suka lah. Wiritan kau. Lah, itu jangan nak fase ni. Fasenya itu ada. Ini fase ni. Fasenya ada. Wiritan aku ya Allah, Allah. Mulai terus ya ada apa jari Gusti Allah. Dikamplengi tapi ikhlas ya. Manut Gusti, Gusti Allah. Dikaya rezeki tapi kaya korun ya. Tambah digeding karo Gusti, Gusti Allah. Kuatirnya istidrat ya ada. Ya ada. Nah, itu terserah ya. Ada fasenya. Ya ada fasenya. Farodu. Farodu merdu'aki. Sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi munfardukan zakat al-fitri. Zakat al-fitri ing zakat fitrah. So'an ing satu sok, empat mud, min tamrin saking kurma. Au so'an utawa satu sok, min syairin saking gandum. Min syairin saking gandum. Min syairin saking gandum. Gandum apa ya? Gandum putih. Diwajibna niku alal abdi ingatasi. Alal abdi ingatasi. Alal abdi ingatasi budak. Wal khurri lan wong kang merdiko. Waz zakari lan wong lanang. Wal unsa lan wong wadon. Waz shoghiri lan bocah cilik. Wal kabiri lan bujak gede wong tuwa minal muslimin saking pira-pira wong Islam. Amara lan perintah sapa Kanjeng Nabi biha kelawan zakat fitrah antu adda yang to dilaksanakan apa zakat fitrah qabla khurujin nas sadurunge metune menungso ila sholati maring sholat idul fitri muttafaqun alaih wali ibni adi lan iku tetap ketwi ibnu adi waddaru 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 kutni
an Imam Daraqutni bi isnadin kelawan sanad dhaifin yang lemah. Ughnuhum utawi lafat ughnuhum, ughnuhum padha nyugihna sira kabeh ing masakin, sugihna cukupana padha memberi kecukupan sira kabeh ing masakin, anit tawafi saking muter-muter fi hadzal yaum ing dalam iki-iki hari riyaya. Dadi tujuane zakat fitrah pasti no seneng-seneng, isa fakir miskin itu juga tercukupi. Bene fikihnya hadis niki wae wis maklum nggih, satu mut dengan segala perbedaannya. 194 hadis 194 an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an qala dawu sapa Abi Sa'id, qala dawu sapa Abi Sa'id, kunna ana sapa kita, kunna ana sapa kita ikun nu'tiha awe sapa kita ha ing zakat fitrah fi zamanin nabi ing dalam zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soan ing satu sok, soan ing satu sok min to'amin saking panganan, au soan utawa satu sok satu centak petang mut rong kilo betong on min tamrin saking kurmo, au soan utawa satu sok min syairin saking gandum putih, au soan utawa satu sok min zabibin saking kurma garing, sesuai makanan pokoknya. Berarti enak lah ya, wong makanan pokoknya apa? Anggur ini kuat berarti ini ya, anggur kering ini jenisnya apa kali? Kismis ini yang ditemblak-temblak ini pucuk roti lah, tak cakot kecut-kecut apa lah ya dah. Aku jenisnya kismis ya, cak roh lah. Nggih, iku gawe mangan wong lek nguati ternyata nggih. Mi kuati. Cuma lek awake dhewe ya wetenge iso mules nek mangan kismis. Tapi lek daerahe daerah anggur ya piye neh nek anggur. Lidahnya sudah terbiasa. Muttafaq alaih. Wa bi riwayatin lan iku ing dalam riwayat yang lain, ausaan utawa satu sok min akitin. Ki susu nih, susu kental lah, susu cair. Coba. Ha ukhriju bi zaman. Oka enak ya. Babu an Abi Sa'id, an Abi Sa'id. Oh niki. Saking puan kental. Puan kental ini maksudnya mesti kental lagi jenis apa? Di keju. Nah, sudah dari proses fermentasi kuwi zaman mikir zaman biyen iki. Proses lek gak ngono kan mambu to susu ya to. Dadi dipermentasi dadi napa susu kental ya. Sing kena diawetno lah, proses ngawetno. Lah lek makanan ning ngene ku ya zakate yang ngene ku. Ada orang yang berarti arek-arek sing mangane jagung ya zakate jagung ya. Mangane kentang ya zakate kan kentang ya gak ya. Iku jane elok wong muzakine apa wong sing dikai zakat ngono lho ya. Delok daerah. Qala dawu sapa Abu Sa'id, amma ana pun utawa ingsun iku fala azalu ora laran-laran sapa ingsun iku ukhriju ngetokake sapa ingsun ing akitin kama kuntu kaya ana sapa ingsun iku ukhriju ngetokake sapa ingsun akitin fi zamani Rasulillah ing dalam zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wali Abi Dawud lan kutu Abi Dawud la ukhriju utawi dawu la ukhriju ala ngetokake sapa abadan ing dalam sawise illa so'an angin satu so' satu so' itu sama dengan empat mut. Al-Fatihah awmilan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ar-Rahmanirrahim ya Alhamdulillah ya Allah so'analadzina anta ayyul mahmud assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.